Saya dah dapat keputusan CT dan MRI. Ada ketumbuhan pada otak sebelah kiri mak kamu. Buat masa ini, dia boleh lagi bergantung hidup pada ubat. Tapi saya nasihatkan buat pembedahan secepat mungkin. Sebab kanser dia boleh menjadi semakin serius. Adik, mak mana? Mak teruk ke? Memang mak teruk. Teruk pasal abang lah. Pasal hal abang, mak kena tanggung semua ni. Apa tak pernah serik ke? Sabati. Jai, aku bukan nak masuk campur urusan ni, Jai. Dan aku janji tak cakap banyak lagi. Aku takut tiang seri aku ni patah lagi. Teruk mak kau kena belasah tadi, Jai. Kau tak boleh macam ni, Jai. Mana-mana yang sanggup tengok mak sendiri kena pukul. Sakit mak aku, sakit lagi aku tau. Kalau tadi aku kat sana, mak aku tak kena sentuh, faham? Itu kalau kau ada, masa mak kena pukul kau ada tak? Balik. Aku cakap dengan kau, bebek, kau tak dengar. Kau suka aku lain kau macam ni. Orang nak cari aku pasal kau, aku tak kisahlah, Jai. Kau punya pasal mak kena tahu tak? Aku tak nak gaduh dengan kau. Aku nak tengok mak. Tak payah tengoklah, Jai. Selama ni kau ada tengok-tengok gambar kat rumah? Ada? Mak tak ada anak sezalim macam kau lah. Kau tahu tak, mak? Dahlah. Jangan bising-bising kat sini, boleh tak? Kita cakap kat rumah je. Memang aku zalim. Sebab aku sayang korang. Aku sayang mak. Kalau ada apa-apa jadi pada mak, engkau bukan adikku lagi. Sabar, Malik. Kau bukan gangster macam aku nak pergi sorang-sorang. Aku lainlah Tony Jaa, Malik. Diamlah. Malik. Kau sedar tak aku bercakap apa ni, Malik? Macam inilah perangai budak-budak baru nak up. Aku ni lain apa penampak rimau. Zang, Malik. Tung tak ada beli yang kau bersama. 这里想死一个